Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Berburu Kuliner bersama saya Lutfi. Nah, jadi hari ini kita lagi ada di Jalan Sumatera nih guys. Dan kita nemuin jajanan yang unik dan kreatif nih guys. Ini ada jual pentol kuah, tapi yang bikin unik dan kreatifnya ini ada pop mie-nya nih guys. Sama ada indomie-indominya nih ya. Tuh, ada mie gelasnya juga tuh. Jadi yang paling spesial di sini yang pakai apa nih kak? Pakai pop mie kak ya? Pakai indomie kak ya? Kenalan dulu nih kak dengan kakak siapa nih? Agustina. Agustina ya. Kita mau nyobain yang spesial nih kak, yang pakai pop mie. Dua. Pakai telur lah ya, yang spesialnya kak ya? Guys. Jadi kan kalau misalnya pentol. Oh ada sayurnya juga kak? Oh gitu. Kalau pentol kuah biasa kan tak ada pop mie ya nih kak ya? Cuma ini ya yang ada kayak ini. Nah ini guys, ini adik mau beliin, bikinin adik dulu nih kak, kasih gratis, gak usah bayar, gak usah bayar, bikinin adik nih kak. 5.000 kak. Ah bikinin mau kak. Pakai. Bikinin, mau pakai pop mie nggak? Pakai mie gelas. Pakai mie gelas mau nggak? Kalau pakai mie gelas sama bakso 1.000. Mau nggak? Pakai mie nggak? Oh iya, bikinin pakai mie kak, bikinin. Ini anaknya kak. Ditemenin sama anaknya ya. Nih hati-hati nanti jatuh. Guys. Baru pulang sekolah deh. Sekolahnya di mana? Oh SD 3. Di mana tuh ya? Jalan itu Sulawesi ya. Oh. Sekalian beli ya. Oh bumbunya udah dikasih masuk enggak ya? Bumbu saya udah berbumbu. Oh udah berbumbu ya? Jadi itu enggak pakai lagi. Yes, ini kalau pakai yang sari mie gelas kayak gini ya. 10.000 nih kak ya, kalau kayak gini kak ya. Nah. Maaf deh. Tuh guys. Udah berbumbu nih. Ini pentolnya dari daging? Ayam. Ayam ya kak ya? Berarti kakak ini kasih minyak bawangnya nih. Motornya titip, cuman saya dia kasih cabai kecil. Cuman saya tinggal diracik aja nih. Diracik nih ya. Tuh sambelnya tuh. Ya siap. Oke, yuk. Selamat pulang. Hati-hati, Dek, pulangnya. Nah, ini guys. Ini yang pakai pop mie-nya nih. Ini belum di memang. Oh, telurnya udah direbus. Ah, udah direbus tapi. Udah direbus ya, Kak ya? Karena aku tuh takutnya berubah, Kak. Oh, ini yang spesialnya nih, Kak ya, yang ada pakai telurnya nih ya. Kayaknya lama. Kayaknya yang lama. Jadi kalau 15.000 udah mengenyangkan nih guys. Ada pentolnya, ada telurnya, ada pop mie-nya nih. Ada sayurnya juga. Ada sayurnya juga nih. Apalagi kalau jualannya pas dekat kolam berenang. Wow. Pas berenang lapar, habis. Nih. Pentol kuah pop mie-nya nih guys. Oh jadi udah enggak perlu pakai bumbu pop mie-nya lagi ya kak ya? Kalau mau pakai boleh. Oh kalau mau pakai boleh. Cuman takut keasinan ya? Udah berbumbu ya? Guys. Oh. Udah ada bumbunya kak. Lengkap. Kalau bisa mau tambah juga boleh. Nambah kuahnya ya kak ya? Oh. Ini yang bikin enak nih minyak bawangnya nih guys. Nih udah jadi satu nih.
Kalau kuahnya dari kaldu apa nih kak? Dari kaldu sapi. Kaldu sapi ya? Baksonya aja yang ayam ya? Guys, pas banget nih buat makan siang juga oke nih kak ya. Sudah jadi, oke. Tinggal diracik. Tinggal diracik nih. Pakai kecap. Betul, kuah pop mie ini. Tambahin lagi jeruk sambal. Cabe. Dan kecap nih. Ada di jauh. Kita coba ini ya, bentar lagi ya. Ada juga air tahu. Gitu. Oh, ada air tahu kak? Boleh kak? Sekalian kak, air tahunya kak, dua kak. Jadi esnya ada banyak nih kak ya. Ada pop ice, seger sari juga bisa, dan ada air tahu nih guys. Air tahu TS juga ada ya. Cuma kalau air tahu buat sendiri nih kak. Buat sendiri ya, guys. Air gulanya nih. Jualannya pakai motor nih guys. Nah, sedap banget nih siang-siang makan pop mie plus air tahu nih guys. Dua. Nah guys, jadi kita mau nyoba ini bentol kuah pop mie nih yang enak banget nih ya dimakan siang hari nih ya, kita coba ini. Cobain kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pakai kuah kaldu daging sapi. Berasa banget kaldu sapinya, enak. Ini aku cuma tambahin dikit aja bumbu pop mie-nya. Ternyata kuahnya tuh udah, bumbunya tuh udah enak banget. Enak ya? Kayak pakai bumbu Indomie gitu. Nah, sekarang pakai Indomie-nya plus baksonya nih. Baksonya. Juga ada telurnya ya, bikin kenyang ya. Ada telurnya di dalam. Guys, bentolnya lagi nih. Manis ya, ternyata bentol kuah campur pop mie benar-benar bentol daging ayamnya berasa. Enak ya? Lembut gitu. Widih. Telurnya tuh. Jadi 15.000 dapat pop mie, telur sama ini nih, bentol kuahnya nih. Kita seruput ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Selamat makan. Kita udah selesai makan dan kita mau cabut nih. Jadi totalnya semua berapa nih kak? Totalnya sama yang tadi air sama yang gratisan tadi itu 30, air tahu 5.000, jadi 40 sama tadi 10.000 pas 50. Oke kak, kembaliannya buat adek beli permen. Terima kasih ya. Iya kak. Terima kasih banyak.